terkait rasa yang saya rasakan selama bekerja sama antara panitia GSG dengan Cinta Suruh UMS. Yang pertama adalah rasa bangga bisa berkumpul dengan para tokoh-tokoh penting yang mana mungkin gak akan pernah saya bisa akses untuk ketemu apabila tidak adanya gerakan subuh berjamaah ini sesolo raya. Dan saya sangat bangga bisa bertemu dengan salah satu tokoh nasional seperti Ustadz Alfian Tanjung, yang mana benar bahwa yang Ustadz Alfian Tanjung sampaikan itu bukan suatu hal yang terlalu berat, tapi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pemuda yang awareness terhadap komunisme, liberalisme dan kapitalisme itu masih rendah. Dan disitulah PR kita bahwa kajian Senin Kamis yang kita sering adakan di Sudarnya Rais atau Fadlur Rahman itu jangan hanya semata-mata romantisme, jangan semata-mata hanya kajian-kajian tematik yang tidak memantik semangat kita untuk berjuang melawan komunisme ini yang sebenarnya adalah bahaya laten yang terus menggerogoti Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada panitia GSG telah mempercayai untuk bekerja sama dengan relawan Masjid UMS, yang mana kita saya pribadi itu dari semester 3 yang masih dini gitu, dan diberi kesempatan seluar biasa ini untuk bisa berkontribusi untuk kebangkitan Islam yang kita idam-idamkan, yang mana sebenarnya pada saat Hamin 1 GSG itu saya memang kurang enak badan, tapi saya bilang pada diri saya, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Dan itu akan membuat kita, membuat saya pribadi semangat bahwa inilah momentum kita untuk membuat musuh-musuh Islam itu tersadar bahwa pemuda-pemuda Islam itu belum seluruhnya acuh, belum seluruhnya itu bisa untuk digerogoti atau untuk di apa tuh namanya, untuk di bawa ke bawa ke perangkap-perangkap atau paradigma-paradigma mereka, bahwa menjauhkan umat Islam, menjauhkan pemuda Islam dari agama Islam itu tidak semudah itu, karena kita segelintir orang, segelintir pemuda ini masih berusaha untuk membuat kebangkitan Islam itu menjadi nyata, komunisme itu nyata, bukan dongeng 1965. Seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Nama saya Desla Fitria dari Pendidikan Bahasa Inggris. Dari asal asalnya dari Lampung. Tadi berarti dari saya informasikan dari Mbak Miri, Bu Damir, dia sedang jadi tokoh legendaris dan saya masih semangatnya buat Bu Netik. Saya siap menunggu perintah kemana, karena itu saya juga bersama pendidikan. Desla. Seks bebas itu sudah berjalan dengan sistematis, baik secara langsung.